tal. Selalu masih dipojokkan, sepertinya tidak tidak berdaya lagi. Nah ini jadi saya ngobrol dengan Tera bahwa kembalinya Jogja memproduksi komik-komik itu perlu di-frame. Perlu di-frame dalam sebuah kegiatan dan diwacanakan. Nah secara kebetulan waktu saya ngobrol sama Tera dan beberapa kawan-kawan, dalam bulan Juni ini ada 3 komik terbit dan itu semuanya genrenya horor. Selama ini yang kita dapati di penerbitan umum banyak komik horor tapi kemasannya komedi gitu. Jadi horor komedi lah, humor gitu. Nah kawan-kawan ini yang membuat komik horornya serius, horor yang jorok itu tadi.
Jadi yang nakut-nakutin bener gitu. Dan persoalan di komik kan tidak mudah menakut-nakuti pembaca, yang juga barangkali maksudnya tidak menakut-nakuti tapi membawa kepada satu suasana yang dihadirkan dalam cerita di sebuah halaman gitu, halaman kertas gitu. Itu kan ilmu tersendiri sebetulnya dalam membuatnya. Dan ketika kita ngobrolin lagi di studio lesehan yang sekarang lagi naik daun juga di Jogja, ternyata ada satu lagi orang yang bikin komik pendek, temanya horor juga gitu, dengan premis yang dibalik. Akhirnya ya ini memang mungkin masanya gitu, kebetulan saja. Dan saya berharap bahwa ini bukan hanya sekedar perayaan bahwa banyak komikus yang membuat komik, tapi juga ada eksplorasi genre, karena penandaannya bagus, harus ditangkap gitu. Akhirnya setelah diskusi dengan beberapa kawan-kawan, jadi ini barangkali inisiatif dari Akademi Samari, tapi akhirnya ini menjadi acara bersama, semua terlibat dan semua berpartisipasi. Dan ya, saya melihat bahwa lagi-lagi Jogja membuktikan sebuah kegiatan bareng, sebuah kegiatan bersama yang rasa kepemilikannya kuat. Kemudian saya menghubungi Mas Indiria untuk meminta Pak Hasmi yang membuka, dan kebetulan Pak Hasmi antusias juga. Beliau juga ketika bikin Jaka Kiwilau itu juga menyeramkan sekali gitu. Jadi ada turunannya lah gitu, tidak berhenti. Komik Indonesia dengan genre horor ini tidak habis oleh komedi, tapi ada yang meneruskan dengan gaya bertutur baru, penggambaran penampakan yang baru. Saya kira itu perlu di highlight lah gitu dalam perkembangan komik Indonesia sekarang. Mas Indiria, ya, ini karyanya. Cinta sejati, dan nanti bisa menyampaikan sendiri Mas konsepnya. Kemudian Kang Hide Hidayat yang tinggal di Jogja, bukunya dilihatin ya. Kemudian ada Karisma Jati, karyanya di sana, bukunya akan terbit akhir Juni ini ya, dalam kompilasi Wopo. Silahkan Mas. Sama yang terakhir Thomas Sunyakto, bukunya ini judulnya ya. Buku-buku ini akan dibicarakan pada tanggal 15 di sini, 15 Juni. Jadi silakan datang lagi jam 2 siang, kita akan diskusikan konsep di balik pembuatan komik ini dan juga bagaimana mereka membuat komik latar belakang dan sampai kepada eksplorasinya. Selain itu mungkin akan dibicarakan juga tentang wacana horor dewasa ini. Tapi sudah terkejut karena melihat suasana yang seperti ini. Cuma lalu langsung saya kritik, kenapa enggak dikasih salam sekalian? Dan kalau perlu nanti yang jaga tamu itu sandangannya pocong. Seru. Benar-benar kayak rumah hantu. Tapi enggak masalah. Bagi saya, ketika ada komik horor semacam ini, itu kalau tadi bilang genre baru, mungkin ya lama, tapi kalau ini sekarang benar-benar akses dalam horor total. Kalau yang dulu-dulu mungkin nggak serius ya, ada yang horor komedi dan sebagainya. Yang waktu itu lebih ke cari uang, zaman saya, zaman tahun 70-an. Sehingga dulu waktu ada komikus yang menggambarkan itu, sekarang tentu ikut membantu cari uang. Tapi di sini nggak ada mas yang sudah berjalan, makanya ada satu keseriusan itu. Setelah dan saya melihat juga serem-serem, dan tadi saya juga ngomong secara kasat mata ini memang sudah cukup horor. Artinya ketika melihat ini benar-benar horor. Lepas dari ini kena pengaruh mana, karena pengaruh anak saya nggak peduli. Tapi yang penting yang jelas, saya melihat horor. Ketika saya melihat beberapa angle itu, orang melihat tahu, sudah tahu, nggak usah baca, sudah tahu, oh ini horor.
Indosa sangat gembira dan semoga seperti cita-cita tadi dibuat itu nanti akan terjadi. Dan ya karena ini horor, maka sebelum dibuka tempat ini sudah penuh. Jadi sudah terlanjur masuk baru dibuka nanti. Oke, tapi ini juga tidak apa-apa. Nanti kita enjoy saja, kita nikmati bersama. Dan dengan ini pameran komik horor saya nyatakan dibuka. Setiap hari Minggu akan ada acara di sini mulai jam 3 sore. Itu ada diskusi, mungkin kita bisa gambar bareng dan lain-lain. Ada beberapa tamu yang sudah konfirmasi datang. Minggu depan ada Sigit Pradityo yang bikin komik Satrio Pinihit judulnya. Kalau di pameran ini sih pengennya memakai bahasa tutur kata yang khas biar pembacanya ketakutan. Jadi tidak sebelumnya banyak komedi terus baru ke komedi. Ya ini beberapa yang kumpul di sini malam ini membahas yang serius, yang benar-benar pengen menakut-nakuti pembacanya. Jadi itu yang pengen dicari mereka. Kedepannya ya supaya bahasa komik semakin beragam, tidak hanya komedi, tidak hanya horor, tapi juga mulai membahas yang sekitar yang ringan tapi juga kita berat. Jadi horor ini kan hidup di sekitar kita, jadi ada tidak diperhatikan, tidak diangkat ke dalam komik, cuma komik harus punya narasi besar, tapi ternyata narasi kecil, horor serta bisa diangkat juga. Ya seperti karya pop lainnya, karya sastra lainnya yang menakut-nakuti, membuat merinding, membuat gemetar, mungkin masih sekitar itu. Dalam itu bangunan horornya, bangunan kita kan sebenarnya horor, tapi dia lebih kuat kesan hero-nya. Terus Pak Hendy nyatet bahwa Pak Man, Pak Sudaman yang pertama kali benar-benar full horor. Tapi itu berdasarkan koleksi beliau. Tidak tahu apakah zaman dulu sudah ada. Tapi nyelip di Gadang Petro, tatangnya juga horor. Tapi yang benar-benar horor tidak banyak. Di silat, nyelip di hero. Komedi juga. Yang horor full ada sih, tapi enggak seolah-olah udah serius digarap. Itu menurut Pak Hendry. Saya ya setuju. Keluar, ya secara umum ya. Lebih ke, kita lebih ke horor klinik, horor setan. Jadi, sing gue betul-betul ini setan. Kalau mereka horor, bisa horor kiamat, ketakutan untuk mati, ketakutan untuk sesuatu yang berakhir, atau ketakutan untuk psikologis. Banyak penjahat, tapi nggak jelas siapa penjahatnya. Tapi kalau ini kan jelas, iya. Jadi mereka agen penakutnya hantu atau makhluk-makhluk yang lain, kalau di Indonesia. Dan itu kategorinya di dunia horor, kampanye ya, suka baru pada demonic horror, horror setan. Kalau di sini menangkap jadi horror klinik, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dukun-dukunan, termasuk klinik. Kalau di luar, psikologis. Mungkin disitu beda. Judulnya Cinta Sejati. Saya ini apa namanya cerita sebelumnya ya itu begini, saya pernah ketika makhluk dia kita mengalami sebuah jiwa yang bersinggungan dengan alam kita. Cintanya tentang cinta. Waktu yang menarik. Kenapa ini kok enggak saya ceritakan ini? Karena misalnya seperti ini ternyata pernah terjadi. Faktanya banyak kasus yang sebenarnya namanya terjadi di Jakarta, tapi karena mungkin orang nggak tahu ya. Tapi karena saya berada di dunia itu sehingga dia dapat cerita tentang itu. Jadi ini sebetulnya pernah terjadi pada seorang. Kemudian saya menemui lah cara ini bisa diterima oleh orang belajar. Sebetulnya lebih heboh lagi. Lebih horor lagi mungkin. Tapi ini karena keterbatasan halaman hanya 100 berapa itu ya udah. Kalau untuk banyak lagi, mana intinya? Intinya bahwa ada seorang cowok. Sebenarnya dia punya six sense.
kemudian dia menolong seorang wanita, kemudian dia antarkan ke rumahnya. Ternyata dari situlah kehidupannya cowok itu mulai tidak tenang, karena pertama dia jatuh cinta, yang kedua orang tuanya ceweknya gak boleh. Tanya kan aku, mau kalau kamu sama ini, kamu akan mengganggu semuanya lah, akan mengganggu. Tapi kan karena dua-duanya saling cinta ya, tapi akhirnya diketahui bahwa cewek itu ternyata sudah hidupnya. Nah ini kunci spiritualnya saya masukkan karena genre sekarang ini kan lucu-lucu ya. Tapi saya ingin mengetahui tentang ilmu spiritual itu sebagai apa sepanjang pengamatan saya ya. Malam itu baru seperti itu orang mati ya, saya masukkan di sini. Contohnya, ketika orang mati, maka orang itu kemudian dalam penantian. Nah itu yang terjadi pada diri cewek itu. Dalam penantian dia sudah buat baik. Tapi kadang-kadang muncul sosok itu dia tidak cinta. Si cewek ini dan keluarganya tidak bisa naik. Nah, itu yang ini. Yang terakhir dibaca berdiri maksud komiknya online ya, internet itu biasanya zombie-zombie kalau luar negeri biasanya seperti itu ya. Kalau di Indonesia jadi baru juga ya kan film-film itu karena film jadi gayanya seperti itu kan itu juga kejutan misteri. Nah kalau saya nggak mau ya kayak gitu juga kita mau horror yang ngomongnya serius ya tentang dunia spiritual alam gaib bahwa itu serius bingung buyon wah kacau ini ya kan ya tinggal terasa sama mereka gitu. Oke.